Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sahabat Nabi yang jarang diketahui berikut ini dapat dicontoh karena setiap tindakannya juga tak jarang merupakan percontohan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Number one. Kisah sahabat Nabi yang pertama adalah Arwa binti Abdul Muthalib. Kisahnya merupakan salah satu kisah sahabat Nabi yang jarang diketahui. Arwa merupakan wanita yang turut dalam perjalanan dakwah Nabi. Ia merupakan wanita terpandan ketika Islam dalam masa jahiliyah. Arwa memiliki pandangan baru, ide yang berani meskipun ia adalah wanita. Arwa merupakan pembela dakwah. Number 2. Abu Lubabah. Kisah sahabat Nabi yang jarang diketahui lainnya yakni kisah Abu Lubabah. Abu Lubabah bin Abdul Munazir berkhianat dan merasa malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelahnya. Rasa malu tersebut membuatnya menghukum diri sendiri dengan mengikat diri di padang pasir. Pemuda tersebut akhirnya mengikat diri selama 7 hari. Dan tidak ada makanan maupun minuman saat penghukuman terjadi. Pengkhianatan ini menyebabkan Nabi gagal menyerang musuh. Namun Abu Lubabah bertekad menebusnya. Number 3. Abu Dujana. Kisah sahabat Nabi yang jarang diketahui berikutnya adalah Abu Dujana. Pada suatu ketika, Nabi bertemu dengan Abu Dujana yang sedang risau akan keadaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkannya melaksanakan ibadah salat duha. Namun, Dujana tidak memperhatikan saran itu. Dujana juga menceritakan dirinya dalam keadaan tidak mampu dan kelaparan. Tak hanya itu, banyak pula anak kecil yang kelaparan, sehingga mengambil buah kurma yang jatuh di depan masjid. Pohon kurma tersebut berbuah lebat dan sering terjatuh. Pemilik buah itu adalah tetangga Abu Dujana. Melihat hal tersebut, Abu Dujana memaksa anak-anak memuntahkan kurma tersebut. Abu Dujana bahkan mengatakan, ia tidak tahu malu sebagai ayah di akhirat nanti karena gagal memberi makan anaknya. Abu Dujana juga memaksa anaknya memuntahkan makanan tersebut agar tidak menjadi daging haram di tubuhnya. Mendengar kisah itu, Rasulullah SAW menangis karena Abu Dujana seorang ayah yang baik. Pasalnya, Abu Dujana tidak membiarkan anaknya menjadi seorang pencuri. Number 4. Ukasyah. Kisah sahabat Nabi yang jarang diketahui berikutnya adalah kisah Ukasyah. Kisah tersebut bermula saat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sakit dan dalam kondisi lemah. Kemudian para sahabat berkumpul termasuk Abu Bakar dan Bilal. Dalam tausiahnya, Rasulullah menanyakan tentang pendapat sahabat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat menahan sakit dengan wajah yang sangat pucat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa ia akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah meyakinkan bahwa para sahabat harus segera menyelesaikan urusannya dengan manusia. Seluruh jamaah pun menjadi gelisah akan pesan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan ia tidak mau berhutang ketika datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Number 5. Hanzalah. Kisah sahabat Nabi yang jarang diketahui berikutnya adalah kisah Hanzalah. Sahabat Nabi yang sedang berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala memiliki kisah yang hebat. Ia meninggal dalam keadaan junub karena pernikahannya berlangsung 1 hari sebelum terjadinya peperangan besar. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala membuatnya meninggalkan sang istri. Meski usia pernikahannya belum mencapai 3 bulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru para sahabat untuk berperang saat fajar menyingsing dan berlangsung 1 malam pasca Hanzalah menikah. Istrinya pun merelakan ia pergi karena sang istri.
mengetahui kecintaan Hanzalah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membawanya kembali. Hanzalah pun meninggal dunia dalam keadaan syahid karena berperang di jalan Allah SWT. Hanzalah meninggal karena tebasan pedang oleh musuh. Mayatnya bersinar dan Rasulullah SAW memberitahu kepada umatnya bahwa Hanzalah disucikan malaikat. Itulah kelima kisah sahabat Nabi yang jarang diketahui. Dapat diketahui kisah-kisah tersebut memiliki nilai moral yang mulia.